Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers. Kali ini kita bakalan review updatean game SWID terbaru guys. Oke, kira-kira ada apa aja yang baru guys? Nanti kita lihat. Nah, di sini kita ditemenin sama Pepa Rompe, ada Sultan, Vano, dan ada Benson Damis. Punten, Mamang. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke, yuk, langsung saja kita let's go. Nah, ini kita mulainya ada di depan tempat spawn game SWID, teman-teman. Kalau kalian spawn itu ada di depan dealer ini, guys. Oke, yuk, ini mumpung ada di dealer yang pertama, kita langsung cek, guys. Apakah ada mobil baru di sini? Oh, jadi di sini cuma ada mobil baru Nissan Skyline aja, guys. Oh, cuma ada satu ini aja, teman-teman. Oke, untuk bagian depannya tuh ini udah di rework, teman-teman. Jadi jalan di bagian depannya ini diperluas, guys. Tuh, kalau sebelumnya cuma 2 jalur, sekarang jadi 3 jalur dan ada ini, guys, jalur sepedanya. Keren nih. Terus di sini ada ini guys, ada halte Hotel Grand Ina Jaya Raya. Hotel Grand Ina Jaya Raya itu ada di sini guys. Tuh. Jadi di sini di dalamnya ada tempat parkiran luas guys. Bisa buat kalian karmit nih. Semakin keren ya game SWID. Oke, yuk kita lanjut lagi. Aku mau kasih tahu apa aja yang baru di game SWID ini guys. Aku di sini juga naik mobil baru, guys. Ini adalah mobil limited loh, teman-teman. Nah, jadi yang pertama aku bakalan ke dealer mobil limited dulu, teman-teman. Jadi mobil limitednya ini cuman ready 48 jam aja, guys. Jadi cuman 2 hari dari pas update. Mungkin kalau pas video ini di-upload, mobil limitednya udah habis, teman-teman. Oke, ini ya untuk tempat mobil limitednya, dealernya spesial nih, ada di gedung dong. Yuk kita langsung saja masuk. Nah, di sini kita langsung teleport guys. Oke, untuk di bagian dealernya kayak gini teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 mobil baru guys. Tuh, mobilnya keren banget ya. Nih biar nggak kehabisan, aku udah beli semuanya guys. Nih yang pertama di sini ada Apollo Intensa Emotion tahun 2019. Harganya 22 miliar guys. Wow, mahal banget ini. Terus di sebelahnya ada ini guys. Ini mobilnya unik teman-teman. Mukanya ada 2. Lanjut di bagian sini ada Nissan Skyline GTR R34 Tune. Tuh untuk harganya ini 4 miliar ya. Dan yang terakhir di bawah sini ada Toyota Hilux D-Cab 4x4 VNT. Ini adalah mobil cumi-cumi guys. Untuk harganya 400 jutaan aja. Oke, karena ini udah aku beli semua, langsung saja kita balik ke gamenya lagi guys. Oke, ini kita udah kembali ke serverku lagi teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ke dealer limited, terus keluarnya nanti masuk ke server publik guys. Jadi agak ribet ya. Oke, kita spawn lagi. Aku mau kasih tahu guys, mobilku limited yang udah aku beli teman-teman. Di sini aku punya Hilux D-Cab. Tuh, mantap banget. Ini adalah mobil cumi-cumi guys. Di bagian depannya udah dimodifikasi jadi karbon gini teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita cobain. Selanjutnya di bagian sini, ini jalannya masih diperluas guys. Yuk kita belok ke kiri. Nah tuh di bagian kiri sekarang ada Balai Kota Jaya Raya guys. Di situ ada kantornya. Tuh ada haltenya lagi guys. Jadi haltenya ini namanya sesuai sama tempat yang ada di sini guys. Karena ini di Balai Kota, jadi nama haltenya Balai Kota teman-teman. Selanjutnya di bagian kanan ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jaya Raya teman-teman. Tuh, tapi ini kayaknya cuman hiasan aja ya. Jadi nggak bisa dimasukin guys. Cuman ada parkiran besar di bagian depannya. Nice. Jadi sekarang jalannya ini semakin berisi guys. Terus di sini ada kantor lagi. Tulisannya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jaya Raya. Oh, jadi nama kotanya ini adalah Jaya Raya ya, teman-teman. Terus di sini ada kopi Excelso. Dan di sini ada, wow, ada PLN, guys. Selanjutnya ada komplek Ruko Laksus, teman-teman. Tuh, sini kompleknya juga cuman hiasan aja. Cuman ada parkirannya, teman-teman. Tuh, parkirannya keren, bisa buat kalian karmit nih. Dan di bagian kanan sini ada, wow, ada apa ini, guys? Yuk, kita coba lihat dulu. Ini ada warung makan mie gacoan, teman-teman. Namanya sekarang di sini jadi mie recehan. Mie pedas nomor 1 di Indonesia. Wow, enak nih. Loh, di sini ada yang jualan, teman-teman. Yang jualan adalah Pak Rukmantara. Mantap, guys. Ini tempatnya mirip banget kayak mie gacoan loh, teman-teman. GG Gaming. Nice. Selanjutnya kita masuk ke kota KIB, guys. KIB itu adalah Kota Indah Baru, teman-teman. Tuh, terus di bagian kanan ada, wow, tinggi banget, guys. Tulisannya Verkia. Apa ini, teman-teman? Yuk, kita ke sana. Kalau ke kiri ini kalian belok ke sana ya, jalan tol. Kita ini masuk dulu ke Kota Indah Baru. Nah, untuk Kota Indah Barunya kayak gini, guys. Ini bentuknya masih sama, teman-teman. Yuk, coba kita lihat. Di sini ada dealer luxury car, teman-teman. Kita lihat apakah ada mobil keren di sini, guys. Kita belok. Woohoo! Dan di sini ada dua mobil baru, teman-teman. Tuh, untuk mobil yang pertama adalah Porsche 911 Carrera 4S. Ini ada interiornya loh, teman-teman. Tuh, di bagian dalamnya ada kursinya, guys. Mantap nih. Untung aku udah beli ya. Ini tahun 2020. Harganya 1,6 miliar aja, teman-teman. Nice. Selanjutnya di bagian kanan ada yang spesial banget nih, guys. Ada Hummer H3 Limo. Wow, ini limusin tapi versi Hummer, guys. Panjang banget loh, teman-teman. Coba nanti kita lihat. Ini modelnya kayak gimana, guys. Untuk mobilnya, ini harganya 2 miliar 885 juta aja, teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian kanan itu, teman-teman. Wow, sekarang di bagian kanannya udah dibuka, guys. Dulu ini masih ditutup loh. Nih, ini adalah perumahan mewah, teman-teman. Di depannya ada kuda emas gitu, guys. Ada pos satpamnya juga. Yuk, langsung saja kita coba masuk, guys. Nah, ternyata di dalam sini ada ini, teman-teman. Wih, rumahnya siapa ini? Besar banget, guys. Tuh, GG Gaming. Apakah ini rumahnya artis, teman-teman? Oke, untuk di bagian kanannya ada ini, guys. Di sini ada perumahannya. Ini perumahannya cuman pajangan aja ya. Jadi ini nggak bisa kalian masukin, guys. Oke, yuk, dari perumahan kita let's go lagi, guys. Oh, ini teman-teman. Ternyata di depan dealer luxury car ada IKEA, guys. Tuh, IKEA-nya besar banget. Mantap. Ini bisa buat kalian foto-foto juga nih. Ada tempat parkirnya, guys. Kalau kalian mau karmit di sini. Keren ya. Oh iya, karena ini udah malam, guys. Jadi kita cari server yang pagi aja, teman-teman. Biar kelihatan. Oke, akhirnya ini udah pagi lagi, teman-teman. Kita mau pakai mobil yang lain aja, guys. Aku mau kasih tahu mobil yang unik banget tadi, guys. Ini adalah Hummer Limousine. Dan waduh, ini mobilnya besar banget, woi. Tuh, mobilnya Pak Bodong langsung ketabrak, guys. Nih, ini udah nyaingin bus, guys, panjangnya. GG Gaming. Oke, yuk, kita coba ya. Kira-kira ini kekuatannya kayak gimana, teman-teman? Yuk, naik, Mas. Nih, untuk mobilnya kalau pas jalan kayak gini, teman-teman. Wih, panjang banget. Ini panjangnya dua kali mobilnya Mas Papa Rompe lo, guys. Tuh. Di sini kita melewati pegunungan naik Hummer Limousine, guys. Waduh, duh, disenggol dong. Wuhuu, seru nih. Di sini kita belok dan waduh, ada turunan curam, teman-teman. Semoga aja nggak nyangkut. Dan
Yeay, kita ternyata bisa lewat dengan lancar, teman-teman. Tuh, pas belok gini kalian harus mundur lagi dan maju lagi, guys. Jadi nggak bisa sekali puteran ya. Akhirnya kita sampai di Kecamatan Citeger, teman-teman. Wih, ini udah semakin dekat sama tempat wisatanya, guys. Oke, di sini ada jalan baru, teman-teman. Kita bakalan maju ke depan sana, guys. Ini kalau ke kanan ke tempat off-road, terus kalau ke kiri ke jalan tolnya tadi, teman-teman. Di sini kita langsung lurus. Woohoo! Wih, di sini jalannya mulai nanjak, teman-teman. Kita nanjak pelan-pelan. Nih kita sama Mas Vano nih. Dan wow, ternyata di sini ada Taman Safari Citeger, guys. Tuh ada balihonya besar banget, tulisannya Taman Safari Citeger, dan ada logo apa ini, guys? Apakah ini monyet, teman-teman? Yuk langsung saja kita masuk ke sini. Wow, udah nggak sabar ini, teman-teman. Di sini kita langsung belok ke kiri, guys. Oke, kita naik hammer raksasa. Semoga aja dibolehin ya. Okay. Tuh, di sini ada gading raksasa, guys. Mantap. Terus di sini ada, wih, ada tulisannya Taman Safari Citeger, guys. Tuh, ada patung-patungnya gitu, teman-teman. Wih, lucu-lucu ya. Ada singa, panda, gajah, dan ada penguin juga, teman-teman. Oke, yuk kita langsung masuk ke sini. Di sini ada tulisannya Taman Safari Citeger. Waduh, kita malah masuk lajur bus ini, teman-teman. Ya udah nggak apa-apa ya. Soalnya ini juga panjangnya mirip kayak bus. Yuk, kita langsung saja masuk. Di sini ada tulisannya apa ini, guys? Jalan terus, jangan berhenti. Hindari segera bila hewan mendekat. Oh, ini adalah peringatan, teman-teman. Dan di sini ada tulisan lagi nih. Dilarang turun dari kendaraan. Oh, kalau ini udah pasti ya. Nanti kalau kalian turun dari kendaraan, takutnya digigit harimau, teman-teman. Oke, di sini belok ke kiri lagi, guys. Safari journey ke kiri. Ya, kita langsung saja ke kiri. Tuh, di sini ada patung gajah raksasa, teman-teman. Keren. Nice. Dan, wow, di sini kita mulai memasuki kawasan apa ini, guys? Ada tembok raksasa gini. Dan tuh di sini ada gajah dong. Gajahnya besar-besar banget, teman-teman. Nih tulisannya Gajah Sumatera. Keren. Oke, kita langsung lanjut lagi. Di sebelah sini ada unta, teman-teman. Loh, untanya kenapa besar banget gini, woi? Besarnya mirip kayak gajah dong. Wah, ini kayaknya unta raksasa, guys. Terus untuk di bagian kiri ada flamingo. Siapa yang suka flamingo tuh? Ini burung yang warna pink itu, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Selanjutnya di sini ada, waduh, ada King Kong, guys. Nih, ini adalah gorila, teman-teman. Wow, ini bentuknya kayak King Kong, guys. Terus di bagian kirinya ada rusa raksasa, teman-teman. Ini adalah mouse. Mouse itu adalah rusa kutub, teman-teman. Tuh, besar banget. Wih, mukanya ngeri dong. Kalau malam gini ngeri, teman-teman. Oke, kita mau masuk lagi. Kok ada pagernya lagi nih, teman-teman? Oh, ini ada tulisannya, teman-teman. Anda memasuki habitat satwa buas. Waduh, kita masuk ke habitat satwa buas. Padahal ini udah malam loh, teman-teman. Nanti kalau ada harimau gimana, guys? Tuh, pokoknya nggak boleh turun dari kendaraan, guys. Karena bahaya banget, woy. Oke, kenapa jalannya gelap banget gini? Yuk, semoga aman, guys. Kita turun. Waduh, ini ditakut-takutin Mas Pano. Banyak singa ganas makan daging. Hati-hati, Bang. Oh, no. Loh, tuh, di sini ada harimau, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Coba kita turun ya. Apakah ini gigit apa enggak, teman-teman? Ya, kita lihat lebih dekat. Awas. Waduh, kenapa matanya merah, teman-teman? Wah, serem ini. Yuk, kita kabur, Mas. Wah, kita masuk ke taman safari malam-malam gini. Jadi serem ya. Wih, ada badak, teman-teman. Tuh, badak bercula satu, guys.
Tuh badaknya besar banget. Ini kenapa hewannya di sini besar banget semua, guys? Ini ukurannya raksasa loh, teman-teman. Selanjutnya di sini ada itu, guys. Ini adalah jerapah. Oh ya, di sini juga ada Ramadan quest ya. Next, aku bakalan kasih tahu cara kerjain Ramadan quest-nya, teman-teman. Loh, ada kapibara dong. Ada Mas Bro, teman-teman. Yuk, kita coba mendekat, guys. Tuh, siapa yang suka sama hewan Mas Bro, teman-teman? Nih, mantap ya. Apakah kita bisa naik, guys? Semoga aja nggak gigit. Oke, kita naik. Ya, nih, kalau kita naikin, teman-teman. Waduh, loh, katanya babi, guys. Ini adalah kapibara. Wih, kenapa malah mati, guys? Didorong langsung pingsan dong. Mas Bro, bangun Mas Bro. Bisa-bisanya pingsan, woi. Oke, di depan Mas Bro ini ada ini, guys. Ini adalah hewan burung merak. Tuh, keren banget ya. Oh, ternyata di sini udah selesai, teman-teman. Tuh, nggak ada kandang hewannya lagi. Oh, selanjutnya ada apa ini, guys? Coba kita belok ke sini ya. Oh, di sini ternyata ada toilet gratis, teman-teman. Selanjutnya ada apa ini? Kita maju lagi. Ada Masjid Al-Amin, guys. Taman Safari Citegar. Selanjutnya di sini ada toilet gratis lagi, teman-teman. Terus di sini ada, nah, ada food court-nya juga dong. Jadi bagi kalian yang lapar habis lihat hewan, kalian bisa makan di sini, teman-teman. Kalian mau bukber di sini juga bisa. Tuh, besar banget tempatnya, guys. Nah, di depan food court-nya ada parkiran besar banget juga, teman-teman. Jadi ini bisa buat car meet, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Woohoo! Kita bakalan tembus kemana ini, teman-teman? Dan ternyata di sini kita tembus ke, oh, ini adalah tempatnya patung-patung tadi, guys. Tuh, kalau pas keluar ada tulisannya see you. Oke, kita keluar Taman Safari. Oke, sampai sini dulu keseruan kita review updatean game SWD terbaru, guys. Wih, mantap banget ya. Ternyata di sini ada mobil-mobil baru dan ada tempat baru yang keren banget loh, guys. Bisa-bisanya ada tempat wisata di sini, woi. Tempat wisatanya adalah Taman Safari Citegar. Oh, mantap. Di belakangnya sini ada hewan-hewannya. Terus di sini juga ada mobil limusinku, guys. Keren juga nih. Nice. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, see you next time. Bye-bye.